toh di kami oleh yang lo nih ini ya orangnya lah jar anak merdeka. Ah, itu bocap. Nah ini orangnya anak merdeka lah jar. Itu bahasa bubuhan kita nang empat Belanda nih. Ojo sini dia adanya merdeka, hiresa daleng aku. Pas merdeka hiris orang gue. Sementara notak nih bilang apa? Mungkin kan ada harapan pembenaran kalau. Biar kenapa kita jadi yakin merdeka bahari kada hanya empat Belanda? Yakin bang, yakin merdeka. Lawan enggak asa kuat bener lah Hasan Basri itu bang. Lawan Nano kan Hasan Basri itu bang. Lawan berhubungan lawan Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini ulun ada di desa Kematang Panjang, para kajabang di wilayah Sungai Tabok. Jadi bawai kacut Sungai Tabok Bapak Aming. Nah dibawai kita ke rumah Kai Imar jar. Beliau ini lahir tahun 1922. Jadi umur ya. Sidin udah Asma'ul Husna. Nah satu lagi Salib ya. Nah Sidin ada kisah jar nang Belanda di Sungai Tabok nih. Nah kayak apa nampak lo Sidin? Ayo bro kodoh lo kayaknya. Aku dalam roh itu sudah tahun 64, tahun 64. Dalam roh itu tahun 64 lah. Menamui udah pian toh. Menamui nanya lagi. Melalu menamui aku manjur tukang manjur kok ke situ. Ah, manjur bubuhan siapa pian atare? Ano bubuhan nangan dahulu ano siapa Sumarjo. Oh, sawat pian matare ke situ. Tahun 64. Ngapa jadi pian matar? Akunya nanya aku nih ano model diulah orang melakon bahari orang nyambat susuruhan orang, susuruhan bubuhan ruprise, bubuhan seterines bubuhan seterimis iya sih, seterines ini ya kita anak merebut kemerdekaan kan dia ram lo juga yang terlibat juga toh jadi aku juga kayaknya suratnya kok ini kok udah hilang nang surat anggota anu tuh oh empat peran pian dapat tanah, oh dapat peran oh alah oh jadi pian apa gak pian bahari ma atari rokok ma atari matari ke pandek ke penggelaman ke pendalaman ke alam roh alam roh sungai bujur tuh ah jadi nang dia cari lagi itu nang mengalulanya nang mustahale nang ngelakon nang anunya ya kapten Subroto orang mana itu Jawa orang Jawa ya jadi nang di bawahnya lagi pada Subroto anu Subroto ayah Subarjo. Oh gubernurnya. Iya, kada belum man kada program jadi gubernur masih di dalam pendalaman. Oh, Subarjo tuh empat berjuang juga kan. Nah jadi gubernur tuh pernah berjuang juga. Pejuang. Oh. Jadi matar ke situ bermalam kae lah. Kada, aku kok mulih kareh ya. Tapi di Jakarta dapatnya di bubun Belanda dingin bang gulo seorang. Napa teh? Nah bang iya kan kita doa anak merdeka lah. Ketahuannya pada manjurin nang pendalaman. Kayak apa caranya manjure? Jadi manjure itu bejukung aja pak, salah babuk buruk. Baju tapong mau unjun. Oke sama unjun. Jadi nang bubuhan rokok segala nalo di dalam jukung nih. Kada melihat iya. Bisa lah melihat langsung Belanda pian. Mun Belanda ya dia mun di sini rancak elo lo. Mun di sini. Oh rancak bareng lo kayak. Melalu kelaluan ya hari-hari cuma bahannya ada motornya bersimpanan lah bersimpanan amun bakal bersimpan nih kanyang seorang nih hukum makannya mau hukum makan atau teh mau hukum makannya kan dia tak undangannya mana orang tua kamu aja dia seorang kadada mau banyak mati ketahuan bisa mana bisanya ini mau si anak seterinis ini seterinis itu pejuang kita jadi pejuang kita mau nang persatuan nganuannya ngarannya ya anu alare oh tahu lu mun alare 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 oh ya. Sebelum alare alare kesatuan Hasan Basri itu kesatuan umur berapa pian rahatan nang itu tuh 22 tahun 20 tahunan leh 20 pian lahir 22 di situ 44 ya kalau berarti pian 20 tahun mah ngerti ya. Benar ya aja kok tukang anjure deh bahasa pertanyaannya dan selaku nang mas di pendalaman itu ya untuk seniman TNE di PCI lembang menggoret ya dan selaku abah jenis ano oh pejuang sedin pejuang
aku ini pejuang juga, cuma hasil lagi dan ini kada beritaan kalau nang empat bercampur apa atau pokoknya nang terlibat di situ, baik materi makanan, baik tukang masak, itu pejuang. Tambatannya kada mesti nang lalu, biar kada ba, kada tukang masak jaga aja di timbuk nih lah. Masuk pejuang. Kada ya. Takut-takutan lah bari materi ke situ tuh. Takutan nah. Cumanya bakawan berdua lawan nih minta lab hari anu arwah haji enang ini nang oh, tuan guru sawat pian menemui sidin tuh sawat bener ini minta syarat lah oh. Minta syarat lah sidin ini anu ya nang anu apa ngarannya has anu nih pajimatan lawan nang anu handak tolak lab mandi mandi den di wajah raja den lawan sidin sabarana nama-nama nang pejuang huh? Bilang beritaan ke mandi presiden lagi hidup haji nang ini tuh haji nang ini tuh mati tahun 49 oh pas Kalimantan Selatan merdeka lah kurang sudah lebih. Sudah merdeka merdeka 45 kan Kalimantan belum Kalimantan masih ada Belanda Kalimantan tahun 46 pertama anak aku kami keluaran di alam roh ke sini cuma kada ada lagi nang bertugas apa karena nang pangkat nang si belum berpangkat pangkat kayak belum itu, sudah dikirim hanya ke Balikpapan ke Tegar Ukur ke Semarang ke Surabaya hanya ada anu ya di anu di bari nang anu ya nang kayak nang sana kok ya asalnya anu ajudan maka jadi nang anu komandan pada aktif ini nah, bakasnya ajudan jadi komandan kada akun lah nah apa komandan lan ajudan mana tingginya komandan aku anu ajudan mendiking nang pembesar oh mah itu jadi komandan ampe kada balik kan di turunan orang oh jakana tuh ajudan anu lah mungkin jadi komandan regu aja mungkin lah oh ampe jadi tentara. Ampe. Hendak jadi komandan, hendak jadi ajudan terus nih maunya. Napa ngamun kada mau. Kalau mun merasa beratibar kayak kita berembuh motor, abes sabang semuanya an. Seorang orang nang nyamannya kan nyamakun lah. Jujur juga. Kakak pian tuh teh. Kakak. Sudah kada lagi orangnya. Kada. Tapi hanya aja lah anu matinya kurang lebih 5 tahun kalau nyar. Barak seabad nih teh umur sehat aja lagi lah kau bahuma aja meng lagi ke bahuma aja kawai nambah ikam tadi di situ lagi bujangan lagi aku udah 5 anak pukul panas terus nih santai dulu merokok ngeyel jadi nang ano kok kisah mulai nang mbah harus mbah nang ano tuh lah nang pertama tuh Belanda nang aku nang ada mbah aku lahir tuh tahun 34 begente anu presidennya asalnya Uyul ya Helmina oh belum Soekarno belum Belanda masih Belanda deh masih zaman Belanda oh ya, Belanda deh Helmina mah itu deh begente lawan nang cucu Yuliana ngarannya lagi. Jadi mbak begandi lo di tahun 40 digempur di Jepang kalah. Jadi Jepang mundur-mundurki di kita Kalimantan ini tahun 40 mulai. Sawat juga pertemuan melihat muka Jepang. Eh, apa lagi? Bahasanya kau bisa kali nggak pak ini? Apa bahasanya? Bahasa Jepang kalau kita nangan ini lah, besukannya lah, cabe. Yang gitu dia kalau cabe kurang najinya. Apa itu artinya hukum makan lah jelas. Di hukum makannya kurang dong. Oh. Kurang aja. Jadi dia besokannya kumbang wa. Bilanya ada inya kayak itu kita bepantir. Main tabe lawan inya. Apa teh nyebutnya teh? Tabenya teh. Kumbang wa. Kumbang wa. Apa artinya tuh selamat pagi? Selamat pagi. Oh. Kalau tang hare ohayo. Selamat datang. Ohayo. Ohayo. Ada lah orang kita nang dipukulinya bahano. Wah, banyak bener. Orang kita penyakitnya penjajahan Jepang penyakitnya. Itu kan kada lawas ya Jepang tuh. Sang 2 tahun aja duduk kita nih di Kalimantan nih. Oh, untuk di Kalimantannya. Iya. Oh.
Ya, manusianya kurisaan zaman Jepang tuh. Baju ini gak beda, nah baju kainnya. Baju tali beran, baju kulit kayo. Selamat tanggal ya, biar nang itulah. Oh. Nang tali beleran tuh teh. Eh, mama kaya kok. Kalian yang beleran, bang, ngambil orang lanjong. Mbak dikupak kayonya, nang ngaran kayonya tuh. Tiwa dak banyo. Atau ano. Oh, itu teh kulit tiwa dak banyo, ah. Eh. Bagus banget, panjang, kuat. Eh. Nah, itu dulu lah. Dijin kan, ano, mesin getah. Itu teh dijahit tuh lah baju. Ah, ya tumak kaya benih. Karena kayak banyak lah di Jepang nang dilihat tuh sekali laluan tuh banyak kayak lah. Banyak aja Jepang ini ya, cuma ada banyak bener nang kayak melana yang datang teman menggugurkan bom di Banjarnya jam malam Senin. Sahabat juga gugur bom. Ini gugurnya bom di Kuen lah, anu niak habis. Kan anu niak di Kuen lah bahari. Anu apa minyak gas, minyak bensin sebenarnya di bumnya? Di bumnya. Jadi kalau kau belenda kan anu. Kalau naik kepala terbang lagi minyak habis. Oh, ini memerangi Belanda, Jepang itu. Iya, memerangi Belanda. Nah, lalu-lalu nih, Bang, banyak lah. Ya, paling banyak ya berlima, itu berdua, bertiga. Itu kan biada setidak kita nang hanyar dia nang buruk kah. Dia baik ini nang hanyar tinggalnya di rupakannya. Lawan ano atau bibinian mana pindah nang langkar-langkar diambilnya dia tangkapnya diinjamnya satu mata ya, diinjam satu mata aja ngomol bener ya ada nang pindar ya dikusuk nah, kemaluan lawan nang Kolanda bibi melihat wah aja itu nena aja nya apa artinya jangan itu nena buruk ya, oh kada hendak memakainya iya kada hendak itu nena kurang ajar bu juga iya. Bahari maka wadah kita ini banyak mang nah tahan gantal apa kadawan ini bayar balima bayar enam tuh teh ayah silah zaman kada pintar teh kada pikir antakutan nadam padahal Jepang tuh halo-halo saja juga kakak kita aja juga namun balima lalu kok takut tanahan sekampungan aja lah itu kalau ya tenang di maka silah singkat kini hijinya nah kada silah panjang jangan ada aming saya ikungin mah di pitingnya sako gak deh jadi mbak Jepang tangan 2 tahun Jepang di gempor lalu Australia. Australia sahabat juga. Australia. Ya nang kapal Australia kalah perang di atas ini lawan Jepang. Kalah Jepang 2 buah, 3 buah Australia mah 20 3 sawe kapalnya. Di atas Sungai Tambuk nih. Di atas laluan. Jadi di atas ini kalah buat tampor lah. Tuar-tuar timbak ale Jepang. Sekali aja nyimbak melayang anu untuk Jepang, kapal Jepang. Ini ya anu lawannya banyak anunya kemana buka harga ya kapal beli Jepang namun kapal soalnya banyak banget maka nang segi nang badan dua tuh bisa selenyor gini kok masuk nang bubuh jemuran kok waduh jadi kurang lebih 6 bulan selain menjajah kita di anu ini tegak kan menjajah itu nang dapat pembagian beras kita nih dapat pembagian kain Australia itu. Australia berbagi? Iya, Australia pun belah Jepang ya. Ada sih bakain oleh orang mati kan bapundut tikar. Ya Allah. Zaman Jepang tuh. Penyakitnya deh zaman Jepang. Nah, benih kita nih banyak diambilnya. Kadang Pak Sindur nang bayar nang anu ada. Kalau pang ada harga limit. Ada so, andakinya kah bayarnya? Apa diambilnya? Diambil wara. Diambil wara. Jadi banyak orang beli mak berisi banyak panjang 100, 50 ribunya, 50 tiga, 50 lumayan lah orang usah beli mak satu tahun kan lumayan lo. Jadi digantinya lawan jagung, beras jagung. Jadi kita tuh beras jagung, bercampur gembile, sagu lah, nak nang nasi beras. Nasi warak lah. Nasi warak kan lumayan. Zaman Jepang tuh. Amun zaman Israel dapat pembagian beras, dapat pembagian gula. Amun zaman Jepang sabun kedada, gula kedada, api kedada. Api ini kedada. Kayak apa bulu api yang lebih apa? Bulu api ini ya wajah nang parang nana. Dia nolon lumuhan nana. Oh, tuhuknya eh. Nah, dititis jadi balikit di sini anunya nang cararatnya nana. Kan jadi api ditiup lah, bahkan berjam-jam itu api soalnya. Iya. Jadi hanya lebih ada nang 2 jam lo. Bila makannya jadi itu, bila mana pulang hari panas dikasih belor lo tau nang anu nah
itu banget ya kita merasakan kayak balon lah tiup-tiup kan udah jadi api. Kalau anak api nang titisan kurik api kan ada. Nah sudah selalu itu, nah ada kurik api. Oh, kurik api selalu nang bilah nang kakak ini nah. Benar tapi di papan gini enggak berikit, di sepatu kok berikit. Kada pakai nang melerang bakar kong kada. Kurik api Australia. Kurik api. Jadi barangnya mana tis kemana kah? Kemana kah asal nang pindah kareng lo likin ya. Berikit. Itu hanya membagi-bagian itu cukup aja sebulan lah pemakan kita. Kada juga bang, cuma kita tuh kan bercampur lagi kita seorang ada perlahan dapat bagian. Jadi nang mbah to bulik ke Rale Belanda pulang. Agak orang nyambat kada Belanda kada apa nikah. Oh, nikah. Nikah orang nyambat. Jadi mulai tahun 42 sampai tahun 45. Kan nang Belanda dah. Kan 4 tahun kurang lebih 3 tahun. Nang nikah lo deh timbul lawan kita mendirikan polisi menganuakan panganuan Soekarno ano Soekarno lawan di sini Hasan Basri lawan arwah mangano pembekal nunci segala nang ano siapa ngar Yose pernah melihat lah orangnya lah Yose ano Yose kah pernah melihat amun Hasan Basri sawat sepiring berdua makan non seorang bisa. Iya sepiring berdua. Lonar cakanya hidup hasil dari takuneha. Kenapa kisahnya jadi sepiring berdua orang top tuh? Nah iya nih kan mencari enang anggota nena. Amun kada di anu kan kada kenal ada 6 person. Oh. Banyak 6 person nang jadi gerombolan selajur nang anu lah. Hanya kasusnya kada berkepala. Ada kita ini kan pak kepala ngarannya rancak itu tuh lah ada bang mau dua kali ada bang ini di orang sini mano sambil itu bujur bang orang kadang orang Jawa orang Jawa tagar nih ayu arwah manya sane abahnya sane anak ayahnya sane nih jidak bahasa popo jadi bahasa popo lawan ibu tuh teh lawan arwah emang macam rumbain bahasa popo nengano teh bini ibu bini ibu kalau jadinya rancak di sini ya, leh. Rancak kayak ke sini. Cuma orangnya mau ngeliling kemana-mana, pang itu bagel dia, leh. Kemana-mana birayang, saat begini di cuman dipai. Wah, zaman polisi itu memimpin nangano, gubernur nangano, Haji Abran. Haji Abran, Haji Zaman, di situ kan kepala polisi itu. Arwah nang, nih, ano, Durrahman Al-Karen, paninian, minta kemariana, nih. Kemana-mana Pak Sidin bawa gerilya itu tuh juga ya? Iya. Jadi gerilya, Sidin ditetapkan jadi bapak gerilyawan. Lawan Kalimantan. Lawan lah sendiri itu. Biar orang 10-10 aja bercakut aja lah sendiri. Bercakut. Nah, no, di belok oleh Belanda itu nah. Bercakut. Sendiri itu pun kayo. Asal jangan ucapnya aja. Raja jejaknya persisnya oleh Belanda itu. Oleh nang Belanda kada melihat. Waduh. Kayaknya orang mana makan ano bubuhan militer Belanda mana ano kamu tahu sama San Basri biarlah San Basrinya yang kada tahu di ruang dia ngarannya diundang ada tahu ya kalau ohnya kada pernah ketahuan oleh Belanda lah kayak apa mohanya kayak apa anunya ya kada tahu sambung lagi kayak kada nih aja nah kada habis sudah itu nah udah sambung mah kayak lancar lah. Jadi itu zaman polisi. Jadi nang zaman Australia dia dapat pembagian semuanyaan bulik Australia Belanda tuh nindu tuh ke. Jadi kurang lebih sekitar tahun Belanda pulang nang nikah lah deh. Ya timbul pendirian kita polisi. Polisi itu deh. Nah aku empat nang berjuang nang lakonan deh. Riwas. Riwas ini oleh orang. Riwas kan ngarannya. Ngarannya riwas saja bertahan ni kalau dia nang kalau pang nang ngarannya nang atau sarsan atau liknan atau nang ano kalau dia lagi mungkin belum ada bu pangkat nang apa. Pokoknya bilanya pejuang bahari sama riwas lah. Riwas saja bahari persatuannya ya alare tadi. Alare. Kalau nang ano ini riwas. Nah kudanya tu pulang sama laman lain semalaman. Kayak apa kudanya nampaknya ni kata. Kudanya ngan, dia bertemuan temun sama banyak ni kita berjalan malam. Eh. Berdua atau seorang atau berdua.
Jadi bibia emang bertemuan lawan orang pisang aja kita. Bibia pisang apa aja, nah itu musuh tuh hantu. Oh, ini kan tahu di kode soalnya lah, kan tahu di tahu lah. Kalau tapi utaunya apa? Nembujur misalnya lah. Kalau nangano, kalau kita nih, kalau pada kita biar pisang limau sautannya. Oh, tahu. Lain mah apa yang dipakai pernah? Jadi pulang malam esok lain pulang apa dia pulang? Nang malam esok pulang banyak kelapa. Mbak kelapa tuh batang nyor gitu nang saya kok menyaut deh. Oh, bila kena bila kada tahu pulang anu hantu aja lagi jule. Hantu aja lagi. Berarti ini penjahat. Iya, apa anu Belanda tuh. Kan banyak Belanda penyerbuan menyerbu. Pahit nangan tuh. Padahal orang kita juga banyak. Kenil aja lah karanya lah. Orang kita dibayar Belanda lah jadi mata-mata. Kadinya mata-mata pang dasar jadi militernya. Oh, jadi militernya orang militernya. Kita. Militernya. Ah, pintaran larang enggak gajinya. Tahu ai kayaknya. Hasilah lonjedannya, hasilah amin dari sebab rokok banget saya. Hasilah matan duitan jualan kita zaman itu kan sakit kita nih dalam penjajahan tok. Jadi kita nih asal nang begaji nang anu tok kalau empat makan. Hakon disuruhnya. Kan? Disuruhnya. Jadi memakai baju militernya tuh, Bang. Pintaran. Bawa militer, bawa bersenjata saya lengkapnya. Ada nang yang tahu orangnya lah. Bah, ada aja, Bang, aku nang anunya. Nang tahu bener. Nang lakon mantok orang sini ada aja juga maksudnya nang anu lagi haji lagi apa pintaran haji nang di anu resisi orang nyambat bahari resisi Belanda. Oh, jadi umpat Belanda istilahnya ini umpat Belanda loh ada di hulu sungai peranah kada peperang anu haji hasin. Ya sampai ditawan ke di anu situ. Alhamdulillah. Kada ditawan di anu sabet. Anu hanya anu kada pun menjadi kada merdeka ya sidin. Oh, Indonesia ini kada betah merdeka aja kayak itulah. Baik umpat Belanda aja kayak itu maksudnya. Jadi sidin mah anu mengusilan Belanda. Kada jadi amunia nang amunia merdeka tatak tangan gua jadin. Nah bang amun kita tembak, nah senapang berujak kalau musuh canggih lah. Ada orang kan motor tank, pesawat, malam pulang Austin, brand 95, Ustano tuh Juan, pistol kita pistol kadang-kadang. Parang wara lah. Parang wara, tangganya lah hanya rahmat Tuhan lawan dasar orang gaib. Mengenai kita nih. Orang gaib ngene jebet. Apa nang naik ke motornya orang kada lihat menyencang Belanda nah. Menyencang militer Belanda, padahal militer Belanda banyak bubuhan orang kita juga Belanda. Kada ada nang namanya. Belanda paling 2-3 ikong. Paling-paling kan nang supirnya. Emang terak nang anu-anu. Jadi karena kada harapan merdeka baik umpat Belanda aja kayak itu baharilah mulai banyak kok. Nah itu ada di arko urangnya pernah anu pernah kada membekula cuma nang di nang Minanto bisa populer nak kok ojo sinin biaya bayinya merdeka hiris ada lengah kok pas merdeka hiris orang gue bentar. Apa? Mun kada ada harapan pembenaran kalau. Biar kenapa jadi yakin merdeka bahari kada hanya umpat Belanda? Yakin, Bang. Yakin merdeka. Lawan merasa dijajahnya sudah. Jadi baik nang sedapat mungkin sama apa kah ya kalau kurang. Lawan enggak asa kuat bener lah Hasan Basri itu, Bang. Lawan anu kan Hasan Basri itu Bang anuan berhubungan lawan Soekarno. Oh, itu nang asa hati itu asa nyaman lah. Iya, asa nyaman melawan nang bubuhan nang anu dahulu. Jadi sudah nang sudah merdeka di sana setahun. Tahun 45 diserangan oleh Belanda nang anu apa ngarannya anu mandat nang anu tuh kadulatan proklamasi. Proklamasi lalu masih di sini masih lagi. Jadi tahun 40 56 di sini hanya nangono tersiar benar di datang di sana udah merdeka. Jawa merdeka artinya lah. Merdeka dari eno di Jawa. Oh. Jadi keluaran anak buah koja dan dasar ujar arwah haji jumri segala si Yose. Sampai jadi kapten kalau Yose doh.
Kapten Yose. Orang menyambat Panglima Yose jar. Eh. Panglima Yose ini mana mamarina oleh Hasan Basri. Oh, iya. Eh, sekarang jiwa-jiwa orang panjang besar. Bisa melihat gambarnya. Mangano ae nubuhan nang pas sama pejuang ge di urang Birayang Impat ngaran panjang besar juga. Takuriak nampar Yose. Nya handak jadi firma. Nya sudah hampir mah udah nang pangsion lakon nang mano pangsionan tentara udah. Jadi handak jadi pangano. Jadi gerumbulan. Kada ano ano firma deh. Firma Impat dia dah. Oh. Jadi nang apa kata soalnya lawan lawan Yose tampil ngirung si takuriak. Dia bejer nih. Di tangsi 10 loh. Siapa-siapa nah sobat tamuan biar nang orang-orang top bahaya. Amun nang orang kidane nang lakon nang anuannya banyak ae. Ulah Abah Hikam ni kan anu Pace Ucong. Siapa tuh teh? Ucong abahnya anu teh, abahnya Juhan, Juhan tuh lantara. Si Budha Liakman kemanakan pernah nyubrahin tentara bakul alun abah? Iya bakul alun abah Hikam tuh. Oh. Orang mana? Orang Jawa. Ada tahu lon. Si Budha Liakman. Pejuang juga tuh teh. Iya pejuang Darman. Ay, banyak aku labah pejuang. Mohre. Marde. Siapa nih Salman. Enggak banyak. Bakul alun abah lah. Bakul bubuhan kandangan aja. Nih pemirsa. Ternyata ada juga kalau perjuangan kada sangka alhamdulillah. Uan ae nang ano ae. Ano deh Ucong deh. Besok ke Polon Abah Hikam masihnya. Oh, alhamdulillah. Kan ada jar raitan lo juga orang tok bare. Banyak sini pun. Nah, itu pejuang jua lah itu teh nang kula Abah tuh teh. Ucong tuh teh. Pejuang di mana? Pejuang di sini juga bare. Mau nyompan bantu juga tuh lah. Bantu banyak banget. Anu abubuhan mohre segala mardi segala dan mande di kandangan bang manunya pejuangnya pejuangnya aku zaman itu kamu nang dua kali ada bang matan di sini nih berjalan ke kandangan tapi jalan belak jalan belak aja nah papian menjalan ke kandangan nah bang kamu mun jalan timur tangkap Belanda bener deh zaman revolusi itu kan itu anak buli kampung kah anak apa kah hanya no mbah dipanggil oleh atasan di situ berangkat nah berempat berlima bawa senjata pisau sendilah nang nombor tujuh sawat mengikuti senjata juga bawa sawat kadang kadang nangan sawat no, sawat kayak orang juga nang cuma nang soal nang menimbakan kada pernah. Besakmu barang ya kalau. Cuma mau membawa dia. Mau cuma kada suara tadundum barang anu nya lah. Cuma dia biar tadundum dia tak paksa. Pian mah saut bagelar jua lah bare ada bagelar. Ini nah orang-orang top harus ada ngaran belabih lah. Ih. Anu banyak ngaran bano kayak adang sana kon nang jakon nang kukisahan teh. Udaeng Deng Rusman, ngalang Deng Rusman. Ano, ya anak buah Den, ya anak buahnya Raden Murajaya, anak buah Den. Raden Murajaya itu ngarannya asal bu, ano Muhammad Jine lagi jadi tentara. Jadi sesudah nang ingin masuk jadi gerombolan, berubah ngaran ano Raden ano teh Raden Murajaya. Raden Muhtar. Raden Muhtar. Itu orang Sumatera Pinang kah? Orang Sumedang. Bisa melihat gambarnya gagah banget orangnya. Tuh ini bekas anak buah dan sanak kok. Bekas anak buah dan sanak pian. Asalnya ya tuh perjuri kelas 2 aja. Ano, minta berhenti. Kalau diberi oleh ano pemberhentian, mah itu dia berpadahnya cuti. Selalu lari mendirikan persatuan. Oh. Di Sungai Pinang ini. Rambu keriting. Itu ya, anu ngaran bujur ya, anu deh Muhammad Jaini. Oh Muhammad Jaini begalar P Muhtar leh. Raden Muhtar. Raden Muhtar. Gelaran juga. Sawat bergabung aja sama bekas pejuang asal juanya toh. Sawat di alam roh tuh jual lawas, 6 bulan di alam roh tuh belat ya.
Seumur pian adalah pemotor lo lebih? Tatuha pada aku. Oh. Mau sangat 5 tahun lebih tuh kayaknya toh. Orangnya bungas leh. Eh. Mang cuman menang merayap itu lah. Mang berjalan nong nanon. Itu harap benar bahari toh. Pemotor lo ya? Eh. Oh. Nyanang waktu zaman nang rupulis itu di dalam roh itu bukan begena wara kada kan jaga kayak model nang kayak nang pos nang anu dijual di dalam itu nang kurang belatih di sini nang jaganya brin padahal brin itu ya pelantan kada ada kan ada kisahnya aja mana kota ini bilang astaga sakit pelantan diukir-ukir kayak itu ah. Diukir ini pas kayak anu sapu jadi putih aja kayak senjata tuh bang ada daho buta ayo warna ini bisa berjaga leh ini jaga baplos jaga tuh juga kalau nang lakon mana-mana pian bila lakas itu ada 2-3 hari lah bila sudah lakas itu hanya bila lakas itu aku hari malam Jumat lakas itu mulai di sini besokan Kamis bejukung jalan belakang aja nah taruh sungai Madang situ taruh sampai ke sungai Bujur sampai ke sungai Tika alam roh dok jadi nang di sini nih ngarannya kayu tangge ngarannya kada pematang ada kayu tangge sebenarnya mencari pematang ada Belanda lah kok kode kampung nih lah kayu tangge kampung nih jadi ke sebelah situ pulang memang nganu situ Bantam. Di parak mana keluar dok? Jadi mbak ke dalam situ pulang pakualam, mbak pakualam alam roh, harus itu mulai gudang hilang, anu alam roh karena Bantam sini kayak tangi sini nak markasnya mandarah mandarasan lawan haji anu deh lah kalau haji bang haji anu mandre tidak mandre sakar. Menteri Sakar itu adingnya leh ipar oleh Menteri Hidak. Menteri Hidak itu adihano kan abahnya isane ada Menteri Sakar itu ya abahnya tinah. Jadi apanya itu? Jadi nangan juga tuh, jadi lakon nang atau apa? Aktor juga tuh lah. Sebenarnya nang kerjasama juga tuh lah. Pejuang memang beran kalau ada nang di kayak Dersan ini tak kumpul lah biar lah kayak Dersan ini. Kayak Dersan ini sudah merdeka lawas sudah pak zaman PKI nya di tangga sini. Oh. Masih di anu situ nya masih di bibirik tuh. Ya orang bibiriknya tuh. Jadi anu di sini nang nonnya arwah pocor. Kagak aku cerita siapa ngaran geleran gak ingat apa nak ada nang merasati Ardas ada nang mendurilan di situ nang anu anunya di pangkalannya di sini nih Haji Darham pangkalannya besok pulon aming nih lama merina le aming nih Haji Darham deh oh di sini ada pangkalan juga pangkalan satu pangkalan dua pangkalan tiga pangkalan toh kejadian di nang anu nela ada nang melihat nang model nang aneh maka saja gamit kawan menghantas nah ano laporan melaporkan buka aja kadang mau berjalan belakang bang menjalan di muka lah kawannya dia nang aneh nang model nang ano to belakang saja dia kan jalan itu dia juga sini kano ke pangkalan jadi pangkalan sini pulang asal ano kirim pulang ke pangkalan yang sebutin pangkalan tiga pangkalan dua dah ya manduk mana guru arsom sih tuh pangkalannya di Bantam tuh pangkalan ramenya nah sih tapi biar dapat ada pensiun ano pensiun Belanda nang jaka wahini indah spion orang bahari nyamat pasir ano pangsi ano tuh sapion oh sapion ada nang wah ini kan indah lah. Bila tak dapat nampak kayak. Bila tak dapat, bila mana ditangkap oleh nang bubuhan anggota ne, bawa ke ano ke pangkalan, walau bersumpah sampai 5 kali bersumpah, kada mau aja menjunjung Quran, bawa ke ano masuk ke dalam situ ke alam ke Bantam, ano
Pak Alam. Masih aja kada anu kirim ke Alam roh matian. Bener itu mati. Oh, bila sepion bila kada hakun ngaku di mate. Bila kada hakun be anu bersumpah. Toh. Bersumpah nang empat kita ne. Oh, disuruh disumpah supaya empat kita kayak itu kah? Karena Alhamdulillah anu aja, amun kada amun masih aja. Kamu dilepas, Papa Gun dia menjadi lalang kita, baik di mati. Jadi banyak ada aja kan kayak ini mati. Banyak benar. Ya di keluar tuh hari orang kan dalam ini muncul di keluar tuh. Namun dia ada nang lo sumur paling kada dua mayat masih di sumber deh. Pancel tin dihirung gedang pisang. Sepion lah. Kayak apa hari itu muar lah lawan sepion tuh. Mapang deh pak, tiap muar aja. Amun kita nih bilang goreng kada kawa goreng, bilang nggak makan makinnya. Awal orang digalutinya lipuhannya tuh aja. Melarang nggak bayarannya kayak bahari sepion tadi. Ada tahu juga, cuma mbah nang banyak benar nang orang kita nih nang 4 Belanda tuh pada sehari kemukannya nang 10 kali molas kada. Sudahnya nang jadi polisinya, nang jadi nang anunya tuh deh. Jadi RCC, RCC itu di sini nang ya aku nang tahu nang anunya komandannya ya. Mbah nang kedua nang ketiga itu haji ya nang pampihannya nang anu teh itu komandan sepion lah komandan sepion tok kada nang komandannya mun diberinya oleh bandelan sesenjatanya lawan pelorongnya sama kawan itu tantaranya ngarannya lah tantaranya ngarannya kada sepion lagi kada sepion lagi membantai orang di, kita di anang arwah nang anu paninian bini aning nih paninian arwah peninan minta anu ya peninan ya kalau datang kudo anu neng toh dika kami oleh orang tuh ini ya orang lah jar nah anak merdeka ah itu mau ucap nah ini orangnya anak merdeka lah jar itu bahasa bubuhan kita nang empat Belanda nih bungolnya nah ini Mahidin tuh anu orang polisi ke anu haji patung di kudo deh nah di anunya di sarbunya oleh bubuhan anu pasio anu pasio anu sepion Belanda deh. Jadi malam tangkap orang Hidin ya di situ kami mulai jam 7:30 malam sampai jam 1 bertampur mengumur di sini motor tank hanya sarawi buah nah lalu berjejer motor tank kami situ orang 90 aja orang kita nanggul polisi ini bukan mang tumpong bahre kereta ini bukan siapa nih pejuangnya nih pejuang mang Iran Shah segala tumpong segala mang anu to jadi bukan kami di sini masyarakat banyak kan di sini emang kami ya jadi pas itu bertambor ya mulai jam 7:30 sampai jam 1 banyak banget mang ya nang situ nih nang orang melihat nang bubuhan nang merayap tuh nah naik nang kada ada orang kelihatan nang menimpa si Belanda nah beberapa truk matinya mana mendir Belanda di mana pak lokasi bertampurnya jadi sangat bertampur nih bertampur aja tuh di Kebun Baru loh di Kebun Baru di anu nih padang gajah bahalawi buah lawan bubuhan kita seratusan bubuhan pejuangnya seratusan kada sampai kita orang kita nang jadi nang kada kelihatan kayak nanti pas bener naik ke truk wah motor rak lebih 50 buah motor rak nang hembak lawan melawan Belanda tuh lawan ke sini nah motor yang aja salah buah truknya pulang maka truk tuh nang kurang buci diri nang masih nang apa makanya di pelem tuh bang leh kada sedikitan kalau sa paling kada orang kayak empat juga ke situ waktu itu empat juga bapak pian ke situ bahasa bunyi itu jalan ke sini berjalan nah ya iran sanang karena di sini nah anu tegal mengandong ah tongkong karena di sini juga mengandong ya lihat nih tongkong nah, sampai ke mati itu kada di tongkong mati kada sampai mati jago kada dipacol nanti lorongnya nih disayanginya disayangi kada tangan kalau aderan satu dibelah kalau orang kan
Udah mati bukan kita banyak ada juga lah. Kadada. 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 Mana loka dia berdua tuh deh pangan dan loka. Padahal bertampor berapa jam tuh teh? Mulai jam 08.30 sampai jam 1. Malam mah. Malam. Kayak tuh ngapain di situ? Ngapang ada kok dia bah nang jurang timbak. Doom sebakas bejak bano beleh mau di sini aja mati seorang tuh. Nyono jo bunyi nih. Bukan militer Belanda. Musawat juga kisahnya mengikuti senjata nih menimbakakan kadanya nang nganu lagi aku ada serba beneran kayaknya aku cuma surat nang tanda ano apa tuh ano tuh bener deh surat penyurat hilang leh hilang kan juga me cakap kadi hilang deh sampai dapat ano pensiunan nang ano jadi kan juga cuma lawan aku yang ada di sekolah sehari ada sehari-hari kada di sekolah kada pernah sekolah kada pernah. Jangan nanti sekolah leh, bener. Bawaan nang ano, anak kayak bagi buai cuma buai orang ayam nyoros, mana ano mau ros. Enggak ujar arwah ayam itu nang di berbaik dok. Apa aja? Oh, sudah mandikan ya ano, cuma perai aja. Kali serana, karena ikam main cari kurang ya, bergaji. Nah, kan menggaji, bergaji ini kan kita melubah kalau hitungannya kada jadi amal kayak itu ah. Kadunya kayak itu padahal teh. Ya kayak kada hendak intinya kayak itulah. Kada kayak kada usah jadi memerdikan cakup udah jadi. Kada mah kayak itu kayak lah pepandir kayak lah. Kayak inilah orangnya nama merdika aja lah. Nang disariki siapa kayak Ameng. Nining Ameng. Peninian, peninian. Lebih di Ameng nih. Cuman. Pak iya pada tuan ahli kan. Jadi orang kita Banjar juga padahal nih nang Belanda. Nang kandangan. Nang Belanda dia orang kanda orang kita orang kita aja. Nah. Nah, kayak ini orangnya anak merdeka lah jelas. Iya, iya. Lah. Padahal di kudu nang pada tuan bini, pada tuan Aming. Ya nang mah nang dita pasok ngena. Yang udah dipasongnya hanya wani menunjuk Nuhidin. Oh, sudah dipasong. Iya, menunjuk. Kayak ini orangnya anak merdeka lah jelas. Sawat ini 2 tahun dihukum oleh nang anu oleh Belanda. Tapi Mbah Merdeka itu kan keluaran. Anu juga bahari ada, pernah mendengar lah, katanya lah, P. Arya, nang orang mana tuh, nang bilanya ada, nang sepion, itu mah hajar bener aja. Iya, di sini kan, nang membunuh bener, arwah kocotnya orang binuang, gitu. Bila ketahuannya, apa si anu, apa sepion? Bila ketahuan, dia nang asa intel aja nang anuannya, ayah lakun asa reneh aja nang pengasaan kita nih. Ada kasihan nanti kirim kemana-mana si Din bunuhnya. Kucut tuh deh, bunuh sapion tuh deh. Orang binuang. Orang binuang. Liwar juga lah. Kenapa jatah kesini orang binuang? Hanya Din bawa begana di sini, bahari ini antangan no asid, antangan hairon loh. Itu merantian juga lah. Oh, kucut deh. Pada aku kucut deh. Wani juga lah. Wani, deser, wani benerin loh. Oh, jadi anak merdeka juga kocot nih. Ya itu nang sampai ke anu ya dapat pensiunan anu pikirnya dia. Oh, alhamdulillah. Udah. Udah aja ngomong. Ada lagi tambahannya sedikit lagi namun ada ditambahnya. Ada lagi menomun. Kayak bahasa kita pulang ya, Pak. Kamu nang zaman itu dia itu sih. Pengenuannya aku pemandiran kalau. Nah, tutup lah. Nah, pemirsa itu tadi kisah Sidin, artinya Sidin umpat juga membantu matarin apa roko-roko. Roko kas baju. Itu, baju matarin juga. Baju kenapa ngomong kita di situ ada dari pembagian apa-apa lagi. Jadi orang kampung nih matare. Orang kampung nih berasnya karena kan kita orang kampung nih kayaknya di dalam nganuan anu toh berjuang bano pengarannya toh berkorban bersama-sama ujian ujian Soekarno jangan bertinggalan jadi bila mana nang bertinggal masih berbelanja jadi di situ nang berjuang berhimatnya di sini nama atari anunya lah orang kampung berjuang jadi, bersama-sama artinya bersama-sama ada apa pak berjuang berkorban ya bano mengganya pembantu bantuan lo jangan bertinggalan. Jadi bila mana nang kita empat revolusi, empat pengamahan mereka, empat ya bertahan di binian kah, empat berjuang. Jangannya mak membantu duit kah, apa? Amun di situ hari tengah 2 tahun kan bergaji apa apa lagi.
emang di dalam hutan dok, di dalam roh dok. Tengah 2 tahun kada gempangan tengah banyak. Kada bergaji napa-napa lah. Kada sarwara niat lillahi ta'ala nang merdeka itu mah. Iya. Lawan belatih aja nang melatih dia sebarjo lawan nang anu tuh teh kapten seburu tau lah. Kapten seburu tuh teh muhane sini aja nang kada bubulu nah. Hah? Ini bubulu semuanya kayak warek. Muhane bubulu sebenarnya. Orang mana tuh dijual? Orang Jawa. Rambut tinggal sini nah aja menurut ulis itu tapinya. Dan mana banyak nang ubuan nang pejuang sih dok nang orang kita nang biasa gen banyak nang kena apa kada begunting kemana begunting kemana mikiran begunting lah karena bujur juga ya. Nah, ini aneh nih orang bahasa sih udah ingin nama atur jadi kada no kada nang tahu nang lakon nang nah kalau kita lo sebelah. Nah tutup jar Sanja udah jar. Ya apa bersayana ya. Berhubung Sanja padahal hari ini diungkit-ungkit kawah aja pulang. Nah, itu nah tabawa tacut mang jadi kameramen benar salah hari ini. Nah lucu tertawa aja bersayana. Jadi kesimpulannya bahari itu orang-orang kampung meskipun kada betampur umpat juga bejuang ka alam roh sungai bujur situ pemirsa umbah itu pulang. Ada juga sekalinya apa tadi kenal nang tentara militer Belanda tadi nang orang-orang kita ada juga sekalinya nomor banyak orang kita kadang nah, nang saya itu sampai-sampai nih lawan pada tuannya kameramen ulun nih kayak ini bepandir nang kayak inilah orangnya nang merdeka jangan kurang ajar lawan pemirsa itu untuk orang ada hidin nang pasung orang jadi pada tuannya nang di belakang ulun nih dipasung lalu nang orang kita banua nih umpat kenel. Jadi kenel menunjuk kayak inilah orangnya nang merdeka artinya menyepeliakan nah cuma jar sidin tadi kan karena ada semangat ada amun senjata jauh banget dibandingkan lah cuman kan begitu Soekarno Hasan Basri datang lah lalu naik semangat gitu loh lawan kita andalan ya Haji Enang itu nih emang tuan guru di Martapura jadi bukan kita mandian situ itu bilang dua behimat jua lah nah. Itu behimat jua menduakan lawan kabul bener nang anu diraja dirajadin teman idin ayo timbakan orang meliong tarosna kada mau kana ada aja bis aja itu aja pemirsa kayaknya kita sambung pulang ulun akhiri wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.